mencangkau angin. Alatnya cuma pisau doang ya kan, teman-teman. Ini seperti mencangkok biasa. Kupas kulitnya. Dan kulitnya dikupas sampai bersih. Nah, ini sudah bersih. Kita lapis dengan tisu. Dilapis sama tisu itu sampai bersih. Ya, ini tinggal seperti ini di apa ditokne atau dibiarkan sama satu bulan. Kalau musim hujan, satu bulan ditokne saja itu sudah keluar akarnya. Kalau musim kemarau dia disirami, tapi yang lebih cepat pakai tisu biar lebih aman. Ya, dibungkus tisu ini. Setelah dilapkan tadi, tisunya dibuntelkan di sini. Nah, dibuntelkan. Ini kalau musim hujan nanti keluar akarnya seperti ini. Pun lebih aman biar tidak ceblok itu ditaleni seperti ini. Ditaleni. Nah, jangan siset-siset ya. Taleni saja. Bon. Ini nanti sebulan kalau musim hujan itu akan keluar akar sendiri. Kalau musim kemarau disirami. Ya, sehari boleh, sekali-sekali, dua hari sekali juga boleh. Pokoknya dilihat ini masih basah, aman. Yang ini loh. Ini contohnya yang sudah satu bulan ini. Akarnya gondrong ini loh. Gondrong brewok ini satu. Yang kedua loh tuh brewok itu loh. Nah, brewok. Sekian video tutorial akar cangkok angin pada beringin. Terima kasih. Dadah.